Kabupaten Karo, selain dikenal sebagai destinasi wisata dan memiliki jumlah penduduk cukup padat, tentunya peran PT Pertamina sangat dibutuhkan oleh masyarakat dalam penyaluran bahan bakar minyak, khusus di perdesaan. Oleh karena itu, Pertamina Marketing Operation Region 1 telah resmi membangun 2 unit Pertashop SPBU Mini yang tersebar di 2 titik pedesaan, yakni Desa Paribun, Kecamatan Barus Jahe, dan Desa Baginding, Kecamatan Simpang 4, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Lahirnya Pertashop SPBU Mini sementara hanya menyediakan produk BBM jenis Pertamax dengan harga sesuai SPBU di kota. Langkah ini sebagai bentuk komitmen PT Pertamina guna memeratakan penyediaan energi, terutama BBM ke daerah pedesaan yang sulit dijangkau. Sehingga masyarakat di pedesaan tidak perlu lagi mencari berkilo-kilometer untuk mendapatkan bahan bakar minyak secara mudah dengan kualitas yang baik. Kalau di tempat ini kita berikan, liternya pas. Nah, satu lagi, kita mesin jadi awet karena ini kan udah pertama. Kalau kita beli di luar, 10.000 itu kan 1 liter, tapi masih pertalet. Nah, ini 9.000 atau 9.200, itu 1 liter pula, udah pertama pula kan. Lebih untung kita ngisi di sini daripada ngisi di luar sana. Jadi ya ada yang tiap hari ngisi, karena kan untuk aktivitas warga kan cuma ke ladang, pulang ke ladang. Ya asal pergi, ya isi, nanti pulang kalau misalnya jauh, isi lagi. Karena kan memang sudah jauh dari sini. Selain membangun 2 unit Pertashop di Kabupaten Karo, Pertamina Marketing Operation Region 1 berencana akan menambah Pertashop SPBU Mini di sejumlah wilayah pedesaan di Sumatera Utara.